Sekedar share aja cara make up ala aku. Nah, penasaran? Tonton video aku sampai habis ya. Oke, teman-teman, yang pertama seperti biasa kita pakai foundation. Aku pakai merek Pixi. Nah, sebelumnya aku pakai Smoky Girl ya, karena habis jadi aku pakai Pixi. Pixi juga enteng banget di muka, nggak terlalu berat. Jadi ini kita cocoli di seluruh muka. Padat ya, jadi ini bisa bedak padat ataupun bedak tabur sesuai dengan yang biasa kalian pakai. Ini aku biasa pakai yang merek Tulip. Eyeshadow aku biasa pakai warna yang gelap, tapi bukan warna hitam.
coklat atau lebih ke pink-pink tuaan ya. Jadi aku tuh lebih pilih coklat ini atau warna pink ini. Dan biasa aku pakai juga di ujungnya itu warna ini. Nah, ini aku pakai dulu yang warna coklat ini ya. Ini campur ini. Aku pakai tadi dua warna. Tips aku buat acara pesta ataupun wisuda dan lain-lain, buat pergi-pergi atau apa, yang penting yang hari spesial buat kalian itu, aku sarani sih wajib pakai bulu mata ya. Karena kenapa? Kalau pakai bulu mata itu muka kita itu lebih on banget, lebih kelihatan enak aja, nggak kayak gini tuh kayak gundul ya kalau bagi aku kayak. Jadi eyeshadow kita itu bakal kelihatan lebih mencolok dengan bulu mata. Nah, tips aku, belilah bulu mata sesuai dengan selera kalian, ukurannya ya. Ini aku pakai yang aku beli kemarin, sekalian aku mereview. Oke, ini sebenarnya udah ada lim, tapi aku kasih tambahan ini biar kuat aja sekalian. Nah, ini blush on. Nah, ini aku pakai blush on-nya enggak terlalu merah. Aku lebih suka ke pink-pink soft aja, dan ini sesuai selera kalian ya, mau tebal, mau terang atau gimana. Nanti kalian coba aja sendiri sesuai selera kalian. Aku yang pasti biasanya pakai blush on itu di bawah mata, tapi enggak kayak gitu, sedikit lebar ke sini. Di bawah mata ke sini, jadi enggak kayak gini, enggak. Dia pakai blush on, aku dari sini ke sini aja seperti dua jari kayak gini. Ada orang tuh yang seperti ini aja, itu lucu banget. Jadi aku lebih ke bawah mata tapi sedikit lebar. Selanjutnya aku mau pakai lip tint. Aku mau review lip tint yang aku beli kemarin. Ini bentuknya cair ya, jadi aku pakainya soft aja. Dan sebelumnya aku mau ombre dulu dengan pakai Wardah
aku juga pakai di sini ya. Yang apa ya, nyelok banget liat yang pakai ini. Gimana aja aku pakai tuh nggak apa namanya. Lihat, aku pakai juga di sini. Lihat, jadi glowingnya tuh nggak narik gitu. Lihat teman-teman, aku pakai juga banyak loh. Tuh, cantik banget. Jadi jauh nggak kelihatan tuh glowing aku. Teman-teman, ini hasil make up aku. Jadi seperti ini make upnya. Aku nggak terlalu apa ya. Teman-teman, ini tips make up dari aku ala aku. Yang pertama buat alis. Buat alis itu bagusnya itu ujungnya itu kalian tebal, terangi. Terus bagian pangkalnya itu kalian sedikit samarin ya. Jadi pakai ujung ini. Kalian samarin aja, jadi kalian tebalnya itu cukup sampai segini. Terus nanti selanjutnya kalian samarin pakai yang ini. Untuk eyeshadow kalau aku sih sarannya warnanya lebih gelap ya, seperti aku pakai ini. Aku paduin sedikit warna, misal kalian warnanya marun kayak gini, aku sengaja nggak pakai marun di sini kan aku lebih dominan gelap di ujung, jadi lihat aja cantik aja gitu, enak aja. Kalau misalnya kalian pakai baju warna kuning, lucu banget kalau di atas itu warna kuning. Jadi usahakan warna eyeshadow-nya itu yang netral, ya lebih ke dominan gelap ya, apalagi pakai bulu mata seperti ini. Tuh, buat pesta-pesta spesial kalian itu wajib pakai bulu mata. Kenapa? Itu lebih on banget, jadi lebih cerah banget saat difoto ataupun lihat secara langsung ya. Jadi kayak gini tuh bulu matanya, sesuai dengan kalian aja. Bagi aku bulu mata ini udah lumayan bagus ya, gak terlalu cetar banget. Buat blush on aku lebih suka ke bawah mata sampai ke sini, jadi nggak sampai ke pipi semua ya. Kalau ke pipi semua itu lebih kayak gitu, kayak kena bakar kayak gitu, jadi lucu banget. Nah juga di bawah mata itu jangan hanya satu garis kayak gini aja, kayak satu garis gini. Aku sempat lihat kayak gini, itu lucu banget. Jadi kalian itu lebih kayak dua jari kayak gini. Jadi kalian sampai ke gini, terus ini kalian sisain, jangan sampai kena blush on. Nah untuk selanjutnya, untuk lip tint, karena hari ini aku hanya spesialnya kumpul dengan keluarga, acara-acara sedikit, jadi aku pakainya yang natural di luar tadi, lip tint Wardah nomor 14, dan tengahnya tuh kasih warna pink kayak gini. Buat acara juga bagus sih kalau aku pendapat gini. Tapi kalau pakaian kalian warnanya pink, ya usahakan di lip tintnya itu lebih pink terang dikit, gak usah warna merah. Jadi selera kalian aja deh. Buat highlighter, maaf ya, aku lagi di rumah. Rumah aku tuh kompleksnya rame, jadi keluar kirain motor kayak gitu. Nah buat highlighter, aku pernah lihat orang pakai highlighter itu warna mukanya itu kayak hologram, tau kan hologram? Itu kayak ada warna hijau, biru kayak gitu. Bagi aku itu emang bagus sih, bagus kalau dari jauh. Tapi kalau pas dari dekat itu lucu banget. Nah buat highlighter kalian, aku saranin buat kalian tuh warnanya yang soft aja, dua ini. Ini itu aku nggak pernah pakai ya. Ini nggak pernah, paling aku tambahin sedikit. Aku lebih dominan warna ini, dua ini. Dan lihat aja highlighter aku, tuh glowingnya masih normal, nggak terlalu kayak hologram ya. Jadi apa ya? Aku lihat itu sini warnanya agak ke oranye-oranyean kayak gimana gitu ya. Mungkin ya kalau orangnya pede sih bagus-bagus aja. Tapi jujur aku nggak pede. Tapi selera kalian aja.
Nah teman-teman, itu dia tips sedikit dari aku. Aku gak banyak, karena aku juga masih amatir ya, masih pemula. Tapi buat kalian yang baru belajar atau yang suka make up seperti aku, kita terus belajar aja. Oke teman-teman, itu dia video singkat dari aku, cara dan tips dari aku. Buat kalian yang suka boleh share atau coba di rumah. Dan terima kasih udah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.